Laskar, Bimbingan Adab dan Karakter, Santri Darussalam, kembali ke Mahat setelah liburan. 1. Religius atau beragama sesuai sunnah, luruskan niat kembali ke Mahat untuk menuntut ilmu. 2. Trust worthy atau amanah dan bisa dipercaya, membawa barang secukupnya dan tidak berlebihan, tidak membawa barang terlarang. Sudah pangkas dan berambut rapi. 3. Responsibel atau bertanggung jawab. Datang ke Mahat tepat waktu, sesuai ketentuan. 4. Respectful atau saling menghormati. Ucapkan salam dan bersalaman jika bertemu teman. Ucapkan salam dan bersalaman jika bertemu ustaz atau karyawan Mahat. 5. Karing atau peduli. Merapikan barang bawaan dan menjaga kebersihan asrama. 6. Hadirkan jiwa, raga dan hati di Darussalam. Ingatlah selalu, Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menimba ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Fa innal humuma biqadril himam.